Oke, teman-teman. Ini adalah pemandangan atau view dari ujung sungai Kars, permukaan Green dulu ya, teman-teman. Jadi sungai utama atau terbesar di kawasan Eco Kars UNESCO Global Geopark Gunung Sewu ya, teman-teman. Ini adalah sungai yang hulunya berada di kawasan Kars dan perbatasan dari Kabupaten Ponorogo ya, kemudian masuk ke Kabupaten Pacitan dan bermuara di situs geologi Teluk Pacitan ya, teman-teman. Ini menyediakan atau menawarkan wisata air, jadi nanti bisa untuk menaik perahu bertoreng ya, dari hulu ke hilir sekitar setengah sampai satu jam perjalanan ya, teman-teman. Di kawasan ini sudah ada wisata air yang menawarkan perjalanan susur sungai gitu, dari hulu sungai dulu ke arah hilir sekitar perjalanan setengah sampai dengan satu jam pulang pergi ya, teman-teman. Untuk alternatif hiburan wisata susur sungai Kars permukaan ya, ini Green dulu di kawasan Eco Kars UNESCO Global Geopark Gunung Sewu area Pacitan. Demikian teman-teman ya.